Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Patike Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya untuk yang merayakannya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya modifikasi driver amplifier 504 ini untuk sistem GB atau ground bridge. Nah, ground bridge itu berarti apa ya? Ya, tenaganya dua kali lipat ya. Suaranya dua kali lipat. Kayak PTL lah. Bahkan lebih nendang. Ini hanya modifikasi ya, cuman kalau misalnya kelas build up itu udah seperti ini ground bridge-nya. Jadi langsung saja apa saja yang perlu dimodif untuk bisa menjadi sistem GB ya. Yang pertama kita siapkan dua driver. Ya. Nah, di sini nanti dua driver ini berarti yang satu untuk high set dan yang satunya lagi untuk low set. Jadi sistem GB ini VCC-nya itu hanya min plus, tidak menggunakan CT. Jadi untuk drivernya itu hanya satu yang kita modif ya. Yang pertama ini untuk yang headsetnya itu berarti sesuai standar pabriknya ya. Yang penting kita set biasnya ya, biasnya kita imbangkan dulu ya. Jadi ini headsetnya tetap, tidak ada yang dimodif, hanya low setnya saja. Untuk modifikasinya yang pertama dari bawah ini ya. Jadi ini inputnya itu digroundkan ya, inputnya itu digroundkan. Nah, terus dari input ini ada kapasitor 22N. 22N ini kita cabut, terus kita jumper. Nah, yang 1N ini yang dari input ke ground ini kita cabut saja, cabut, nggak usah di jumper. Dan terus elko, nah elko ini ya. Elko, nah yang nilainya 22 off kita cabut, terus di jumper ya. Nah, terus resistor yang dari jalur speaker ya, yang menuju jalur speaker ini atau resistor feedback ya, ini yang dari jalur speakernya itu kita cabut seperti ini ya. Jadi ini yang menuju ke speaker ya, cabut. Dan terus kita membuat rangkaian seperti ini ya. Jadi resistor ini itu nilainya tidak ada patokannya ya. Nah, di sini saya menggunakan 4K7. Jadi resistor yang ini itu fungsinya untuk menyamakan tegangan. Nanti tegangannya kan tetap jadi CT ya, meskipun masuknya itu hanya plus dan min. Nanti di apa, di plus dan minnya finalnya di kolektornya itu nanti tegangannya bisa jadi CT.
Nah, untuk kapasitor, untuk resistor ini kita buat rangkaian seperti ini. Di sini elko-nya 22 mikro 50 volt. Sama ya. Jadi dari jalur VAC ini, V volt DC ini. Elko-nya itu kalau untuk jalur min-nya berarti ketemu kaki min. Ketemu kaki min. Ya, terus plusnya elko disatukan dengan minnya elko sebelah ini, ya, seperti ini ya. Nah, jalur VCC yang plus berarti mendapatkan kaki elko yang plus. Nah, dari plus min kaki elko ini kita kasih resistor. Resistornya itu kalau saya ini memakai 4K7. Jadi 4K7 itu mendekati imbang VCC-nya. Nah, ini ya. Sama ya. Dari min plusnya elko kita paralel dengan resistor. Nah, terus tengah-tengah dari pertemuan antara plus dan minnya elko ini kita sambungkan ke ground. Groundnya ground dari sini ya. Ini ketemu ground. Ya. Nanti jalur out speakernya yang ini ketemunya ground sebelah sini. Ini ya. Jalur speaker low set ketemu ground driver big set ini. Ini ya. Nah, ini untuk chamber VDC-nya ini. Ini plus, plus, min, dan min. Nah, untuk pemasangan TR finalnya itu berarti seperti biasa ya. Seperti biasa. Cuma nanti untuk speakernya di sini di hex setnya itu berarti jadi plus, plus, dan low setnya itu jadi min. Nah, untuk resistor ini feedback yang kita cabut ini kita sambungkan dengan out speaker ini ya. Ini caranya membuat sistem KB. Suaranya sangat keras ya dan sangat nendang, terutama di nada bassnya itu. Langsung coba kita rakit dan kita tes suaranya. Saya skip dulu ya. Oke, sudah kita pasang ya TR finalnya ya. Jadi pemasangan TR finalnya itu seperti biasa ya. Basis, nah, dari basis, nah, basis ya. Ini basis, kolektor, basis, kolektor, jalur speaker, dan ini juga sama. Ini untuk plus, min, plus dan min. Jadi setrumnya itu tunggal ya, tidak pakai CT, hanya plus dan min. Nah, minnya berarti dari rangkaian driver yang ini. Ini berarti rangkaian ini untuk membuat tegangan min, ya. Min ground aktif. Oke, kita coba kasih tegangan ya. Ini saya pakai trafo 5 ampere 30 volt. Ini untuk min. Dan ini untuk plus. Kita coba tegangan biasnya. Kelihatan ya. Jadi untuk pengukuran bias atau DCO ngambilnya groundnya dari ground yang ini ya, hex ya,
klik set ya. Nah ini bias untuk hex setnya berapa. Ya 035. Dan untuk busnya 036, ini imbang ya. Jadi nanti kalau misalnya tidak imbang bisa di set dari sini ya. Nah ini untuk set biasnya ya, dari driver yang low setnya. DCO nya berapa, DCO nya juga sangat bagus ya, 0 ya, 0,01. Untuk tegangannya di sini saya memakai 30 volt AC. Jadi berapa sampai di sini ya? Ini dari ground ke min. Ini 77 volt itu, ini karena mohon maaf ya, multistaternya itu error. 77 itu berarti dibagi 2, 33 volt ini. 33 volt, dan satunya 31 imbang ya. Nanti kalau kurang imbang lagi bisa di imbangkan dari resistor ini ya. Resistor ini bisa kita naikkan kilonya atau turunkan, yang penting nanti untuk mengimbangkan antara VCC yang satu dengan yang satu, min dan plusnya itu. Oke, langsung kita coba kasih suara. Jadi ini speakernya, jalur speakernya ini min. Dan yang ini plusnya. Dari jalur plus speaker dan min speakernya. Langsung kita coba. Oke, itulah tadi suaranya ya, hasilnya ya, bassnya juga sangat terasa ya. Jadi untuk modifikasi Super OCL504 menjadi sistem ground bridge ya. Caranya seperti tadi. Oke, itulah yang bisa saya bagikan ke teman-teman, barangkali bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih untuk para subscriber yang juga selalu support hadir ya, memberikan semangat
untuk saya berkarya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Dan untuk para kawan-kawan yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, dan komennya. Silakan, barangkali ada yang kurang jelas atau masih kurang detail, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.